hari ini Kamis pukul 9.51 menit workshop penggiat P4 GN lingkungan swasta, yaitu perusahaan saya menyatakan dibuka. PR kita yang paling penting adalah yang pertama kali ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan perusahaan kita dan kita menularkan informasi-informasi tentang bahaya narkoba ini ke kita. Ya, berdasarkan survei BNN tahun 2017, tidak lama. Proposisi penyalahgunaan narkoba itu adalah kelompok pekerja, yaitu 59%. Narkoba, ya, kecanduan narkoba itu adalah suatu penyakit, ya, organnya yang diserang adalah otak, sehingga ketika yang diserang adalah otak, maka akan timbul berbagai perubahan. Jangan mendekat, apalagi berbuat, mendekat saja sudah dilarang. Karena begitu Bapak sudah coba, pasti tetap diam terus. Pasal 4, jual, beli, terima, rata-rata, tukar, serahkan tanaman bola satu, beli 1 kg, 5 batang, tukar tanaman lebih 5 gram, dipidana mati seumur hidup atau minimal 5 tahun. Jadi penggiat anti narkoba itu Bapak Ibu orang atau individu yang membantu BNN dalam menyampaikan pesan-pesan P4 BNN tadi. Adanya di mana? Di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat dan pendidikan.